Daun jarak atau nama latinnya Ricinus communis adalah sejenis tumbuhan liar setahun dan biasa terdapat di hutan, tanah kosong, di daerah pantai, tetapi sering juga dikembangbiakkan dalam perkebunan. Tanaman ini tergolong tanaman perdu, memiliki daun tunggal menjari antara 7-9, berdiameter 10-40 cm. Daun jarak merupakan salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Daun jarak ini diketahui mempunyai berbagai kandungan yang berguna bagi tubuh, mulai dari kandungan alkaloid, astragalin, fitonutrien, nikotiflorin, kaemderol, dan kersetin. Beberapa kandungan dalam daun jarak ini dikatakan mampu mengatasi berbagai gangguan penyakit. Tidak heran, jika daun jarak seringkali dijadikan bahan alami dan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Berikut ini mengenai manfaat daun jarak bagi kesehatan tubuh dan cara pengolahannya. Manfaat daun jarak bagi kesehatan yang pertama yaitu berguna untuk meredakan sariawan. Manfaat ini bisa didapatkan dari getah daun jarak. Getah daun jarak ini mampu meredakan peradangan pada sariawan. Caranya sangat mudah, Anda cukup mengeluarkan getah daun jarak dengan meremas-remas bagian ujung daun dan batang daun jarak. Setelah muncul getah, oleskan getah tersebut pada bagian mulut yang terkena sariawan secara perlahan. Anda cukup mengoleskan sedikit saja, hingga perlahan sariawan akan berkurang. Manfaat daun jarak bagi kesehatan berikutnya adalah mampu mengatasi perut kembung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengoleskan atau menempelkan daun jarak pada bagian perut yang sedang terasa kembung. Sebelumnya, siapkan beberapa lembar daun jarak yang masih utuh dan cuci menggunakan air bersih. Selanjutnya, berikan sedikit minyak kayu putih pada permukaan daun jarak. Lalu oleskan daun jarak pada bagian perut dan sekitar dada. Cara ini dapat memberikan rasa hangat pada tubuh. Untuk hasil yang baik, Anda bisa melakukan cara ini sebelum tidur dan dibiarkan selama semalaman. Manfaat daun jarak bagi kesehatan yang tidak kalah menarik yaitu dapat digunakan untuk menurunkan panas demam anak. Jika Anda menemui kondisi anak yang tiba-tiba demam, daun jarak bisa menjadi pertolongan pertama untuk meredakan gejala demam anak. Caranya cukup mudah, siapkan 2-3 lembar daun jarak utuh dan cuci dengan air hingga bersih. Oleskan sedikit minyak kayu putih pada permukaannya, lalu panaskan daun jarak di atas api selama 2 menit. Pastikan seluruh permukaan daun dapat dipanaskan secara merata. Setelah itu, letakkan daun pada bagian perut dan punggung bayi. Agar tidak berubah posisi, Anda bisa menempelkan daun jarak pada tubuh bayi lalu pasang bedong untuk menahannya. Ini menjadi salah satu cara mudah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah demam pada anak. Manfaat daun jarak bagi kesehatan ternyata juga berguna untuk mengatasi sembelit atau susah buang air besar. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda harus memilih daun jarak yang masih segar. Caranya, cuci bersih beberapa helai daun jarak yang sudah dipilih. Kukus di atas api hingga matang, dan daun jarak dapat dikonsumsi sebagai lalapan atau pendamping makanan. Dengan begitu, masalah sembelit pun dapat segera teratasi.